ikut kegiatan seperti ini suka gak sih? Suka banget. Sukanya kenapa? Karena mendapat pengalaman dan mendapat banyak ilmu. Sebelumnya pernah gak ikut seperti ini? Pernah. Terus di bagian apa itu? Di bagian programan. Programan. Kendalanya apa sih pas program-program ini? Ya kita harus mengukur jarak maju, terus berapa persen kita harus belok kanan atau kiri. Tapi sudah bisa dikuasai ya? Kalau dibanding dengan robot-robot yang lainnya, ini termasuk yang gimana? Ya lumayan mudah. Penyelenggaraan workshop dan mini kontes robotik dan roket air ini, harapan kami khususnya dari MTs Negeri 1 Magelang adalah sosialisasi ke SD dan MI yang kami maksudkan adalah pengenalan bahwa madrasah sanawiyah itu tidak melulu belajar agama saja, namun juga iptek juga mempelajari.